Hai semua, marilah kita mendengar firman pada hari ini 27 April daripada Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Iman yang Semakin Bertambah. Puji Tuhan. Ayat pembukaan kita diambil dari kitab 2 Korintus 10 ayat 15 yang berkata, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Harapan kami adalah apabila imanmu makin bertumbuh, pekerjaan kami di kalangan kamu akan diperluaskan. Amin. Kehidupan yang kita miliki dalam Kristus adalah dari iman kepada iman, yaitu iman yang semakin meningkat. Berbicara tentang Injil, Alkitab berkata, sebab di dalamnya kebenaran Allah dinyatakan dari iman kepada iman, dalam Roma 1 ayat 17. Semakin banyak kamu mendengarkan firman Tuhan, semakin besar imanmu, kerana iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, dalam Roma 10 ayat 17. Amin. Bukalah dirimu untuk meningkatkan imanmu. Jangan berhenti pada tahap yang kamu berada sekarang. Tanggalkanlah penutup itu. Dalam beberapa surat Paulus, kita boleh membaca tentang penekanannya pada iman yang sentiasa meningkat. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3 misalnya, yang memuji orang yang mempunyai iman yang semakin bertambah. Imanmu makin bertambah dan kasihmu di antara satu sama lain melimpah-limpah. Haleluya. Jika kamu mempunyai iman yang semakin bertambah, ia akan menghasilkan suatu pelayanan yang semakin berkembang. Ayat Injil yang sama itu dalam terjemahan Alkitab versi Amplified Classic berkata, oleh itu kami tidak bermegah melampaui batas yang sepatutnya atas jerih payah orang lain, tetapi kami berharap dengan penuh keyakinan bahwa apabila imanmu semakin bertumbuh, latang kami di kalangan kamu boleh diperluaskan dalam batas-batas yang ditentukan oleh Allah. Dalam erti kata lain, dengan iman yang semakin bertambah, kamu akan terus fokus dalam visimu sambil kamu berkembang. Puji Tuhan. Sekiranya kamu seorang pemimpin dalam mana-mana kedudukan di gereja, binalah imanmu dan iman ahli-ahlimu. Apabila imanmu dan iman mereka bertambah, maka kejatuhan juga akan berkembang dan bertambah dengan hebat. Di gereja atau dalam sel, kumpulan yang di mana iman mereka rendah, maka kejatuhan juga akan menjadi rendah. Ini boleh membantu kamu mengerti mengapa ajaran tentang iman, cara iman bekerja, dan kehidupan iman sangatlah penting. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai iman dan bagaimana ia bekerja, pesanlah buku kami yang bertajuk Cara Untuk Membuat Imanmu Bekerja dari aplikasi Rhapsody of Realities. Haleluya. Marilah kita membaca doa ini bersama-sama. Dengan imanku, aku dapat melompati tembok yang tinggi. Dunia ini tunduk di hadapanku. Aku memerintah ke atas syaitan dan unsur-unsur di dunia ini. Hidupku adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaannya di dalam dan melalui aku semakin bertambah apabila aku memenuhi tujuannya untuk hidupku.
Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebagai renungan tambahan, anda boleh merujuk kitab Kisah Para Rasul 6 ayat 8, 2 Korintus 8 ayat 7, Yakobus 2 ayat 5. Puji Tuhan. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai firman ini dengan menekan butang like dan subscribe Rhapsody Reality Malaysia. Semoga anda mendapat berkat daripada firman pada hari ini, dan semoga kita berjumpa lagi dalam segmen yang seterusnya. Semoga Tuhan memberkati anda semua. Amin. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Aku percaya dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku. Mulai dari hari ini, melalui dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.